Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi MPD Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu dari Masjid At-Tauhid di Komplek Roja Darussalam Jalan PK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang Kali ini kita akan membahas kitab Al-Usul As-Salasah dengan tema kali ini meneladani milah Ibrahim alaihi salam. Pada Al-Ustaz Tafadhol Mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة <اتحدث> الإيمان رحمني ورحمكم الله. mendengar setia radio rajah darussalam dan Sriwijaya mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. الحمد لله Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Salatah Salah satu kitab dasar untuk bisa memahami akidah Tauhid dari seorang mukmin. Yang mana kita pada hari ini masuk pada suatu pembahasan perkataan muallif di sini yaitu i'lam Arsyadakallahu li tha'atihi. An al-hanifiyyah millat Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Ilu ilah. Semoga Allah memberimu petunjuk menuju ketaatannya. Sesungguhnya hanifiyah jalan agamanya Nabi Ibrahim alaihisalam adalah engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Qala qaulul rahimahullah, i'lam Ini telah kita jelaskan pembahasannya pada pertemuan yang pertama bahwasanya di sini muallif memberi isyarat tentang pentingnya ilmu dengan berdalil pada firman Allah Subhanahu wa taala fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambik. bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan mohon ampunlah atas dosamu. Arsyadakallahu li taati, Semoga Allah memberimu petunjuk. Ar-rusydu, ar-rusydu, at tariqil haqq. Jadi mana ar-rusyd atau arsyadakallah al-istiqamah an tariqat an tariqil haqq. Istiqamah di jalan yang benar. Sehingga mana arsyadakallah semoga Allah menjadikanmu istiqamah di jalan yang benar. Istiqamah li taati untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Apa mana taat? Taat maknanya muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan mahzur ketaatan maknanya adalah bersesuaian dengan maksud yang diinginkan yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang ini makna taat ketika kita mengatakan taat kepada Allah maka kita bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan jikalau itu perintah kita lakukan Jikalau itu larangan kita tinggalkan. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millat Ibrahim. Al-hanifiyyah. Al-hanifiyyah adalah hiya al-millatul ma'ilatu an syirk. Al-hanifiyyah hanif ya. Hanifiyyah adalah suatu tata cara agama beragama yang menjauhi kesyirikan. Tata cara beragama yang menjauhi kesyirikan. Itu namanya al-hanifiyah. Al-mabniyatu 'ala al-ikhlas lillahi azza wa jal. Yang dibangun di atas keikhlasan terhadap Allah azza wa jalli. Sehingga Hanifiah Hanif secara bahasa adalah lurus, ya. Maksudnya ya lurus, murni. Tapi makna Hanifiah adalah suatu agama yang menjauhi kesyirikan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah semata. Hanifiah ini tata cara beragama yang jauh dari kesyirikan ini dan ikhlas untuk Allah semata ini adalah millat Ibrahim adalah agamanya Nabi Ibrahim. Tata cara beragama Nabi Ibrahim. Milla bisa diterjemahkan dengan terjemahan agama atau milla ai tariqu tariquhud dini jalan beragamanya Nabi Ibrahim. Allazi yasiru alaihi alaihi salatu wassalam yang mana ditapaki oleh Nabi Ibrahim AS. Jalan dalam beragama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Siapa Ibrahim AS? Ibrahim AS huwa khalilur rahman. Ibrahim AS adalah kekasihnya Allah yang maha penyayang. Yang maha pengasih. Kekasihnya Allah yang maha pengasih. Kok bisa kita bilang Ibrahim adalah kekasihnya Allah? Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat ke-125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Allah sendiri yang langsung tegaskan dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Apakah Ibrahim hanyalah kekasih Allah saja? Tidak. Wa huwa abul anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya para nabi. Kok bisa lahir dari keturunannya para nabi? Siapa Setelah Ibrahim AS Keturunannya menjadi Nabi Dari istri yang kedua Ismail AS Dari istri yang pertama Lahir Nahir, Ishak. Nahir, Ishak. Kemudian dari jalur Nabi Ismail alaihissalam terus 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 nanti dari jalur Ishak lahirlah Ishak anaknya Sarah itu apa ya aku? Ishak. Ishak itu bapaknya? Setelah Ishak keturunannya Yakub. Setelah Yakub alaihi salam Nabi Yusuf alaihi salam. Itu nabi semua. Ishak nabi, Yakub nabi, Yusuf alaihi salam nabi. Setelah Yusuf alaihi salam Musa Musa alaihi salam. Setelah Musa alaihi salam. Keturunannya lagi. Hah? Keturunannya lagi adalah Sahih Daud. Sulaiman. Terus. Isa alaihi salam. Uh, di antara kabilahnya juga ya Nabi Zakaria di antara kabilahnya masuk Bani Israel ya yeah. dan seterusnya intinya yang yang jelas adalah dari jalur Nabi Ishak yang yang, yang di akhir zaman adalah Nabi Isa alaihissalam itu dari jalur Ishak kemudian dari jalur istri kedua Ismail alaihissalam seterus terusnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad alaihissalam jadi Nabi Ibrahim adalah bapaknya para para nabi. Ustaz, kenapa dari dari Bani Israel banyak Ishaq, Yaqub, terus banyak. Kok dari Nabi Ismail cuma ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena dari jalur Nabi Ismail, orang-orang di Bekah beragama dengan milahnya Nabi Ibrahim. Sudah berada di atas Tauhid. Tidak butuh diutus Nabi. Kemudian di penghujung Ketika datanglah orang dari Yaman yang membawa berhala sehingga di Ka'bah itu ditempellah berhala berhala orang-orang nyembah berhala di masa itu masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurna, memurnikan kembali agama Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya, sedangkan di, di, jalur ini Bani Israel adalah Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub Alaihissalam. Ya di situ maka banyak sekali dutus para nabi karena banyak penyimpangan dutus nabi penyimpangan dutus nabi penyimpangan dutus nabi, penyimpangan dutus nabi terus ya. makanya nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya para para nabi waqat taqarrara dzikru manhajihi fi mawadi'a dan sungguh telah diulang-ulang disebutkan diceritakan bagaimana metode beragamanya Bagaimana jalan beragamanya Nabi Ibrahim alaihissalam di banyak tempat dalam Al-Quran yang bisa kita teladani. Terus kalau ditanya lagi bagaimana sejatinya agama yang Nabi Ibrahim alaihissalam antakbudulillah wahdahu adalah engkau menyembah Allah semata itu agama Nabi Ibrahim alaihissalam tauhid. Kalimat Anta'budallaha wahdahu engkau menyembah Allah semata. Ta'budallah Ini kalimatnya bentuknya lah kabar berita Engkau menyembah Allah Bukan perintah, kalau perintah kan sembahlah Allah Ini khabar bentuk berita Engkau menyembah Allah An ta'budallah An di sini dalam kalimat Annal hanifiyya Dan ibadah engkau menyembah Allah Bimafhumiha al-am Jika dipahami secara umum Maknanya adalah التذلل لله محبة بفعل أوامره واجتناب نواهيه kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kecintaan Karena pengagungan Dengan cara apa? Tunduk berserah diri kepada Allah dengan kecintaan karena kecintaan dan pengaguan tadi bagaimana caranya? Caranya bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahi. Dengan melakukan menjalankan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Terus berdasarkan apa? Ala Dengan cara jalan yang datang syariat yang didatangkan oleh syariat, yang diajarkan oleh syariat. Maksudnya apa? Ketika Allah suruh perintahkan ibadah Salat ya solat. Bagaimana tata cara salat? Sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi saw. Jadi menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya berdasarkan syariat yang diajarkan oleh Nabi saw. Apa sih Zed, fungsinya kata-kata berdasarkan syariat? Ini fungsi yang luar biasa. Kalau nggak berdasarkan syariat, orang bisa membuat ibadah-ibadah baru. Ya, orang bisa membuat ibadah-ibadah tata cara ibadah yang yang baru. Amal mafhumul ibadati Islam Ibnu Taimiyah Adapun pemahaman ibadah secara khusus atau secara terinci, maka Ini telah dimaknai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Di mana beliau mengatakan Ibadah itu maknanya adalah Ismun jami'un Likun lima yuhibbuhullah Wayardah Minal akwali wal a'mal Adzahirah Wal batinah Ibadah Itu adalah suatu nama ibadah ibadah kan nama ungkapan jami yang mencakup likul lima yuhibbuhum wa yardo mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi min al aqwal wal a'mal baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan az-zahirah wal baik yang nampak maupun yang tersembunyi ikhwat iman kalau kita pahami mana ibadah adalah suatu ungkapan nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak yang kelihatan maupun yang tersembunyi maka kita akan berupaya untuk menjadikan sanubari kita untuk menjadikan perbuatan anggota tubuh kita menjadi langkah perbuatan yang diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Apa contohnya? Contohnya banyak. Di antara yang enggak nampak adalah khauf, takut. Al khasyah, ya rasa takut juga diiring ilmu. Wattawakul tawakal. Tawakal kepada Allah. Ini adalah ibadah yang amalan yang tersembunyi yang nggak nampak ada di antara amalan yang nampak seperti salat zakat puasa dan selainnya dari syariat syariat Islam kalau ibadah maknanya seluas itu maka berarti ibadah tidak hanya terbatas pada yang kita anggap hukum Islam saja. Karena saya pernah bertanya kepada sebagian ikhwan, apa yang kamu ketahui tentang ibadah? Ibadah itu saat sholat, puasa, zakat, haji Sudah, sudah. Terus yang lain? Nggak tahu, saya. Nggak tahu. Kenapa? Karena dia tahu ibadah itu. Kalau kita memahami makna ibadah sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, suatu nama yang mencakup segala hal yang Allah cintai dan Allah ridhai baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang sembunyi maka semua perkataan kita ketika perkataan ini Allah ridhai maka ini ibadah semua perbuatan kita ternyata perbuatan ini Allah ridhai maka ini ibadah yang nampak yang kelihatan manusia satu yang tersembunyi dalam hati maka ini namanya ibadah semua ini sekarang senyum ibadah enggak? ibadah. Kok bisa antum menyimpulkan ibadah dari mana? Sesuatu yang Allah ridai Allah cintai. Buktinya apa Allah ridai Allah cintai? Dari mana taunya itu? Dari mana taunya senyum itu Allah cintai atau Allah ridai? Hmm? Al-Quran hadis apa Al-Qurannya? tahu saya berarti bohong dari Al-Quran. Gak tahu dari hadis apa hadisnya nggak tahu nah ini juga berarti butuh ilmu itu belum ilmu berarti don masih prasangka dari mana tahu senyum itu ibadah dari hadis Nabi SAW. Alaihi di antaranya Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda tabas fi wajhi akhi kasadakah senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah ya dan sedekah adalah nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi bersabda la tahkiran minal ma'ruf syai'an walau antal biwajhin talqin janganlah kau sepelekan kebaikan sekecil apapun walaupun hanya dengan bermuka manis di hadapan saudaramu berarti bermuka manis itu adalah bernilai ibadah kok ibadah dari mana mentaati nabi mentaati nabi ibadah iya Allah bilang hati Allah wa hati al Rasul Ulama minkum Allah dan Rasul dan pemimpin antara kalian. Sehingga kita mentaati Nabi Allah ridai. Berarti ini bernilai ibadah segala hal. Dan kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan saudara kita walaupun perkataan kita itu benar tapi kita tidak keluarkan karena takut menyakiti perasaan saudara kita ini benar ibadah. Ya enggak? Benar enggak? Hah? Jawab ragu. Saya ulangi. Ini ada suatu ungkapan yang benar. Tapi kalau kita sampaikan langsung dengan cara yang tegas atau dengan cara sindiran kepada saudara kita, dia akan sakit hati. Maka kita menahan diri untuk tidak mengungkapkan hal ini langsung dengan cara itu, tapi dengan cara yang lain, dengan cara yang lain, ya, dengan hikmah, dengan contoh perbuatan, kan gitu. Kemudian uh, memberikan buku dan semacamnya. Ini cara-cara yang lain. Ini benar ibadah, benar nggak? Ragu saat ini kan kebenaran. Kenapa nggak disampaikan? Kan Nabi bersabda, walau Sampailah kebenaran walaupun pahit. Maka ya kita benar itu benar. Sampai kebenaran walaupun pahit benar. Tapi ini kan fokus konteksnya kepada peradilan. Ataupun kalau enggak secara umum boleh secara umum. Tapi jangan kita lupakan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Nabi bersabda, "Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Jadi gimana saya menjamak keduanya? Jadi ya jamak digabung, jangan dimenangkan salah satu dari digabung. Tujuannya apa? Tujuannya teman kita dapat nasihat. Tujuannya teman kita memperbaiki diri. Ya sudah, berarti cari cara yang terbaik. Yang tidak menyakiti perasaannya dan dia berubah jadi baik. Bisa? Cari caranya. Ketika ngomong langsung dia tersinggung Karena dia ngerasa kita sepada atau apa Cari orang lain yang bisa ngomong ke dia Atau enggak be uh, Bicara dengan dia Dengan makna bertanya Bisa banyak cara Itulah maksud dari firman Allah Udo'u ila sabi rabbika bil Hikmah Wal maw'idotin hasanah Majadil billati tihi ah. di jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah Dengan cara hikmah Kata para ulama maknanya sesuai Quran dan Sunnah dan di lainnya memaknai hikmah dengan lemah lembut wal mu'idhatil hasanah nasihat yang baik nasihat yang baik bukan sekedar nasihat tapi yang baik cara yang baik yang bermakna juga baik wajadil latih ahsan dan ketika terjadi diskusi perdebatan diskusi dengan cara yang ter yang terbaik ya ini ibadah kenapa? karena ini Allah cintai karena sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan semacam semacamnya. Apa agama Nabi Ibrahim tadi? Anta'budallaha wahdahu Dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Apa makna al ikhlas? Al-ikhlas maknanya kuat tanqiyah. Al-ikhlas secara bahasa artinya tanqiyah. Apa? Memurnikan. Wal muradu bihi, maksudnya apa? an yaqsidal mar'u bi Allah azza wajal hendaknya seseorang ketika beribadah itu memaksudkan wajah Allah azza Jalla. apa maksud mengharapkan wajah Allah kok ibadah ikhlas itu mengharapkan wajah Allah bukan mengharapkan surga mengharapkan pahala yang banyak mengharapkan rezeki yang halal misalnya kok mengharapkan wajah Allah kenapa dimaksudkan situ mengharapkan wajah Allah kenapa nggak bilang mengharapkan surga gitu karena karena wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi kota iman kenikmatan yang tertinggi Bagaimana kita seumur hidup kita menyembah zat yang belum pernah kita lihat? Bagaimana seumur kita kita mengimani percaya dengan zat yang tak pernah kita lihat wujudnya gimana? Kita menjalankan perintahnya nggak tahu siapa yang ngerintahin ini. Kita tinggalkan larangannya nggak tahu wujud siapa yang ngelarang ini wujud yang ngelarang ini gimana? Tapi suatu saat kita bisa melihat rob yang kita sembah selama ini. Makanya enggak heran kalau dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nah, hadis ini hadis qudsi juga ya. Ketika penghuni neraka telah berhak di neraka. Apa maksudnya? Jadi ketika yang memang berhak di neraka, di neraka yang kekal di neraka, sudah, neraka. Yang sudah di yang berhak masuk surga sudah di surga. Maksudnya ketika ada orang mukmin yang misalnya dia masuk neraka karena dosanya, telah habis dosanya dicuci, kemudian dia sudah masuk surga, sudah sudah lengkap yang di surga sudah di surga kekal, yang di neraka sudah di neraka kekal, enggak ada lagi syafaat syafaat lagi sudah selesai, ya sudah di neraka neraka yang di surga surga, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, awalam azidakum, maukah kami aku tambahkan kepadamu? Para penghuni surga bertanya, Ap, apa lagi Allah? Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menjauhkan kami dari neraka, apalagi kebaikan ini apalagi bisa ditambah. Tsumma kashal hijab. Kemudian diangkatlah tabir. Dan semua penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mensifati cara melihatnya. Kalian tidak berdesak-desakan melihat Allah. Karu'yatil qamari laylatil badri. Sebagaimana engkau melihat Bulan di malam purnama Jadi yang nabi sifati ini apa Cara melihat Allahnya Bukan wajah Allah seperti malam purnama Tapi cara melihatnya Tidak berdesak-desakan Sebagaimana kita melihat bulan purnama Dimanapun posisi kita Kita bisa melihat dengan leluasa Tanpa harus berdesak-desakan Begitu juga nanti penghuni surga akan melihat wajah Allah Ketika melihat wajah Allah lupa semua kenikmatan. Itulah kenikmatan tertinggi yang hanya bisa dicapai oleh penghuni surga. Jadi ketika kita mengatakan ikhlas mengharapkan wajah Allah, maka berarti kita jelas-jelas mengharapkan surga. Karena nggak kenal wajah Allah kecuali penghuni surga. Berarti mengharapkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya bahwa kita akan melihat wajah Allah di surga? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha Pada hari itu wajah manusia berseri-seri gembira bahagia ila rabbiha karena dia melihat Rabbnya melihat Allah Subhanahu wa taala والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره jadi ikhlas tadi, memurnikan tadi maksudnya dia seseorang itu beribadah mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan bisa sampai kepada kampung kehormatan, kampung kemuliaan yaitu kampung akhirat. Dengan cara dia tidak menyembah Siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala Kendati pun dia nyembah Allah Dia tidak nyembah juga selain Allah Dia tidak nyembah sesuatu pun bersama dengan nyembah Allah Tidak menyembah malakan muqorraban Tidak menyembah seorang Tidak menyembah satu malaikat pun yang didekatkan kepada Allah Wala nabiyan mursala Dan tidak pula menyembah seorang nabi pun yang diutus jadi nyembah hanya Allah saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-123. Summa auhayna ilaik an millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kemudian kami telah wahyukan kepadamu Agar kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 130 sampai وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ Tidak ada orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya dan sungguh kami telah memilihnya di dunia wa innahu fil akhirati الصَّالِحِينَ dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang baik yang saleh id qala lahu rabbuhu aslim ingatlah ketika Allah Robnya berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, salam berserah dirilah kamu qala aslamtu li rabbil alamin Nabi Ibrahim menjawab Aku berserah diri kepada Rabb semesta alam Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub Ya baniya inna Allah astafa lakumuddina Fala tamutunna illa wa antum muslimun Dan Nabi Ibrahim beserta Yakub telah mewasiatkan kepada anak keturunannya, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama ini, maka janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri Islam. Ya, ini jelas bahwasanya agama yang Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Agama Islam. Saya mendapatkan faedah dari masyayikh tentang makna agama tentang penyebutan makna agama langit. ad dinus samawi, agama-agama langit. Sebagian kaum muslimin menyebut agama langit itu ada tiga Yahudi, Nasrani dan Islam. Sejatinya agama langit itu cuma satu Islam ya ini jelas dalilnya bahwasanya Nabi Ibrahim pun agamanya Islam dalam agama itu ada dua ikhwat ada namanya agama ada namanya syariat semua nabi agamanya Islam syariatnya sesuai nabi yang diutus jadi Nabi Musa agamanya Nabi Ibrahim agamanya Islam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Isa alaihissalam agamanya Islam syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang yang mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam namanya Islam. orang orangnya namanya orang-orang Muslim. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, al Hawariyun orang-orang yang mengikuti agama yang mengikuti Nabi Mus Isa alaihissalam itu disebut Muslim di atas syariat Nabi Isa alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena itulah Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran. Inna Islam. Sesungguhnya agama yang diridui -diri sisa Allah hanyalah Islam. Kalau kita katakan agamanya Nabi Isa adalah Nasrani. Nama agamanya Nabi Nabi Musa adalah Yahudi misalnya. Kalau agama Nabi Ibrahim adalah Yahudi misalnya kata mereka agama Nabi Ibrahim adalah Yahudi misalnya maka berarti Allah nggak ridho dengan agamanya Allah nggak ridho dengan Nabi Isa AS. karena Allah yang agama yang Allah ridho adalah Islam ini dari bahasa agamanya mereka juga Islam sebagaimana firman Allah وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ولكن كان حنيفا مسلما Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi dan orang Nas dan akan terapi dia Hanifam Muslimah orang yang lurus dan Muslim Islam berserah diri itu jelas ya ini agama langit adalah Islam. Agama Allah adalah Islam. Jadi pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Isa di masa zamannya adalah Islam Muslim ala syariati Isa alaihi assalam. Wallahu taala. Wabidzalik alif kuna, mu'alif berkata di sini wabidzalik karena itulah apa maksudnya ai al-hanifiyah. Al dengan hanifiyah itulah dengan agama yang lurus Nabi Ibrahim wahya apa itu hanifiyah tadi wahya ibadatullahi mukhlishan din beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama enam amarallahu jami'an nasi wa khalqihim wa a amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laham Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia seluruh manusia dan menciptakan seluruh manusia untuk itu untuk ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi Anahu la ilaha illa ana dan tidaklah kami mengutus kepada sebelummu dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku Allah fa'budun maka sembahlah aku sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala وبين Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya makhluk tidaklah diciptakan kecuali untuk ini Untuk nyembah Allah semata Untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Untuk nyembah Allah Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat Al ke-56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْ ta'budun. Tidaklah diciptakan dan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muallif mengatakan wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari itulah Allah memerintahkan seluruh manusia dan Allah ciptakan seluruh manusia untuk itu, untuk meluruskan agama kepada Allah Sebagaimana firman-Nya Allah, "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Wa ma'na ya'buduni wahidun. Dan makna dari kalimat ya'buduni agar mereka menyembah-Ku adalah yuwahiduni, agar mereka mentauhidkan Aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa gitu ya sebagaimana tafsir Munkafil, tafsir dan kitab-kitab tafsir lainnya makna ya budun apa makna tauhid kan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. dan makna ya buduni kata para ulama ya agar mentauhidkan aku sehingga maknanya tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku mentauhidkan Allah subhanahu wa taala itu tujuan penciptaan kita maka sudah sepastinya kita intens kita fokus dalam belajar ilmu tauhid. Belajar bagaimana cara mentauhidkan Allah. Belajar bagaimana cara bisa mengesahkan Allah. Belajar bagaimana cara semua ibadah kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, permasalahan apa sih, mana tauhid? Tauhid, maknanya at tauhid, min dan ibadah wa illa faqad sabaq la kama ibadah wa ala ayyi shay'in annaha ammu min mujarrad at tauhid jadi makna kalimat ini ya wahidun maksudnya adalah tauhid itu termasuk makna ibadah akan tetapi ibadah lebih umum dari sekedar tauhid ya tapi makna tauhid mencakup makna mana ibadah Dan perlu kita ketahui iman rahimani bahwa saya ibadah itu ada dua. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Ibadah itu dibagi menjadi dua yaitu ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah. Ibadah kauniyah adalah al-khudu'u li amrillah ta'ala al Ibadah kaunia adalah ketundukan terhadap perintah Allah Al-Kauni yang ada di alam semesta ini, yang terjadi, yang dia mencakup seluruh makhluk, tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari ini. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum in kullu syai'in in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidak ada atau tidak ada segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka datang menghadap Allah yang Maha Rahman, pengasih sebagai hamba. Inam ibadah kau apa? Sesuatu ibadah keniscayaan yang kita tunduk dengannya. Bahawa seluruh makhluk ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seluruh makhluk adalah hamba Allah. Keniscayaan, tidak bisa ditolak. Secara kau kita adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ibadah kau ini mencakup mukmin, kafir, yang baik maupun yang buruk. Dia mereka ibadah kaum ni. Ibadah orang yang beribadah namanya abdul hamba. Mereka adalah hamba. Semua makhluk Allah adalah hamba Allah. Yang kedua adalah ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah adalah al khudu li amri Allah Taala syar'i. Wahdhihi khasatun biman atau Allah ta'ala wattaba'a ma ja bihir rusul Ibadah syariah ini adalah ketundukan terhadap perintah Allah yang syar'i. Yang mana ini khusus bagi siapa saja yang mentaati Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Surat Al-Furqan ayat ke-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tenang, dengan merendahkan diri.

apa itu macam ibadah yang pertama? Ibadah kauniah tadi yang mana mau enggak mau kita adalah hamba-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang pertama ini jenis pertama tidak dipuji, tidak terpuji. Tidak dipuji manusia karenanya. Kenapa? Karena dia beribadah ini sebagai hamba Allah adalah tanpa perbuatannya. Namun sudah ketetapan, mau enggak mau dia hamba Allah. akan tetapi dia bisa terpuji lantaran apa yang terjadi dengan pengakuannya sebagai hamba Allah. Misal berupa syukur terhadap nikmat Allah, bersabar ketika ditimpa bala karena dia adalah hamba Allah dan yakin Allah memberikan yang terbaik. Berbeda dengan kondisi yang kedua. Ibadah yang kedua, maka ibadah yang kedua bernilai ibadah ibadah syar'i. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah. Ketika dia tahu dia hamba Allah, Allah perintahkan ini dia jalankan. Maka dia diberi nilai pahala. Kesimpulannya ibadah kauni keniscayaan kita adalah hamba Allah. Sudah. Ibadah syar'i dia menjalankan syariat dalam hal ibadah. Itu menjalankan taat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perbuatan mentaati perintah Allah mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut ibadah syar'i syar'iyah ibadah syar'iyah kemudian <tik> qala al-mu'allif rahimahullah melanjutkan perkataannya وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة dan seagung-agungnya apa yang Allah perintahkan atau perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid adalah tauhid apa itu tauhid wa bil ibadah yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah itu mana tauhid atau kalau kita lebih jelaskan lagi rincinya tauhid secara bahasa maknanya adalah masdar dari wahada yuwahidu apa itu masdar masdar itu sumber bahasa dari kata wahada yuwahidu bahasa Arab itu ada fiil madi, fiil mudare, masdar, ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa maknanya? Ai ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa ithbat. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu Tidak bisa terwujud Kecuali dengan adanya peniadaan Dan adanya penetapan Kalau kita menjadikan sesuatu itu satu Berarti harus ada penolakan Dan harus ada penetapan Ini satu-satunya yang kita mau Orang ngasih yang lain kita tolak Orang ngasih ini ya ini kita mau Ya Kalau menjadikan sesuatu itu satu-satunya Maka akan ada penetapan dan akan ada peniada peniadaan. Nafyul hukmi amma siwal muwahhidi wa itsbatuhu lahu. Meniadakan segala hukum dari siapa saja yang selain yang ingin kita jadikan satu dan menetapkan dialah satu-satunya yang ingin kita jadikan. Maka contoh sekarang kita katakan Innahu la yatimmu lil insani at-tauhid hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kita katakan sesungguhnya enggak sempurna tauhid seseorang manusia sampai dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Fayan fil uluhiyyat amma siwallah. Maka dengan ungkapan tersebut konsekuensinya dia meniadakan segala macam persembahan, penyembahan, bentuk peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Wa yuthbitu halillahi wahdah. Dan dia menetapkan ibadah ini hanya untuk Allah saja. Ini aku cuma mau satu-satunya ini. Aku cuma mau ngasih misalnya. Aku cuma mau ngasih ini contoh ya. Ngasih benda ini kepada si Ahmad. Datang si Ibrahim minta enggak dikasih. Datang si Zaid minta enggak dikasih. Ya. Berarti apa ini? Menolak. Ketika datang si Ahmad dikasih. Berarti ditetapkan hanya Ahmad yang berhak menerima ini. Maka ada penolakan dan ada penetapan. Begitu juga makna tauhid la ilaha illallah. lafal la, la illallah terkandung padanya dua rukun, penolakan dan penetapan. An-nafyu wal Penolakan itu apa? Menolak segala macam jenis peribadatan. Dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak. Makanya kalau kita katakan. Yang disembah itu banyak apa satu? Banyak. Yang disembah itu banyak. Orang Nasrani menyembah patungnya Isa menurut mereka. Orang uh, Budi, Buddha menyembah patung-patung dewa mereka. ya orang ya, orang yang animisme menyembah pohon-pohon yang disembah banyak sesembahan itu berarti banyak sesembahan bahasa Arabnya ilah sesembahan bahasa Arabnya ilah sesembahan bahasa Indonesia sinonim sesembahan adalah Tuhan sesembahan sinonimnya adalah Tuhan dalam bahasa Arab adalah ilah. Kalau saya katakan sesembahan itu banyak, apa satu? Sesembahan itu banyak apa satu? Sesembahan banyak kan? Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah apa kan banyak. Sekarang saya tanya, Tuhan itu banyak apa satu? Nah ragu satu, ya banyak. Tuhan itu apa tadi artinya? Antum enggak konsekuen. Saya bilang sesembahan sinonimnya Tuhan. Dalam bahasa Arabnya ilah. Sesembahan banyak apa satu? Banyak. Tuhan banyak apa satu? Ya banyak. Ilah banyak apa satu? Banyak. Tapi sekian yang banyak ini enggak berhak disembah semua. Yang berhak disembah cuma Allah saja itu maknanya tahu ya apa dalilnya kalau Tuhan itu banyak ya tadi secara kasat mata dalil kauninya baca eh, pohon nyembah patung dalil naskhinya dalil nasnya dari Al-Qur'an Allah berfirman menceritakan perkataan orang-orang musyrik kepada Nabi SAW alaihi wasallam Inna هذا لشيء عجاب Apakah kamu tidak menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini perkara yang aneh. Ini Tuhan-Tuhan itu banyak. Jadi yang diingkari oleh orang, -orang musyrik, dia mengingkari Tuhan. Dia tuh nggak mau Tuhan yang banyaknya Ini nggak disembah lagi, cuma nak nyembah Allah saja. Aneh. Kita lah nyembah banyak Tuhan. Disuruh nyembah satu aja Allah. Aneh. Itu yang diterima. Yang tidak diterima oleh orang-orang musyrik. -orang. kok manain kayak gitu? Saya dapat dulu makna Tuhan itu satu, Ustaz. Ya nama Tuhan ya Allah. Terus yang mereka sembah itu ya bukan Tuhan, sesembahan. Ya sesembahan sinonimnya Tuhan. Ya. Sudah, enggak apa-apalah. Sekarang kita pakai bahasa semantik. Pernah belajar semantik? gak tahu semantik. Mahasiswa enggak tahu semantik. Semantik itu ilmu bahasa. Semantik itu ilmu bahasa. Ya. Contoh. Kita ada suatu kalimat deduktif induktif ya. Kalau ada yang menyatakan tidak ada alat menulis kecuali pena. Paham? Tidak ada alat menulis kecuali pena. Muhammad menulis dengan pilot. Maka kesimpulannya pilot adalah pena. Gimana kok alat tulis? Tidak ada alat menulis kecuali pena. Ahmad menulis dengan pilot, berarti pilot adalah pena. Nah. Kalau kesimpulan seperti itu, kalau ada orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah misalnya. Jacob menuhankan Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Kalau berdasarkan ilmu semantik kan? Berarti itu jadinya. Tapi nggak bisa diterima itu. Makanya yang benar tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini bisa membingungkan bagian orang yang bingung ya maksudnya bisa membuat bahan kebingungan perdebatan tetapi kalau kita maknai tidak ada Tuhan tidak ada sembahan beraksembah sembah selain Allah maka lebih jelas lagi berarti saat menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah salah secara mutlak enggak jangan mudah menyalahkan Ketika orang mengatakan tidak ada tuhan selain Allah, tapi makna yang dia pahami adalah tidak ada sesembahan yang sembah kecuali Allah, maka benar. Jadi kita menjelaskan pemaknaannya benar, ini bukan berarti menyalahkan pemahaman itu. Ya, jadi ketika ada teman kita bilang, "Tidak ada tuhan selain Allah. Allah. kamu ini ketahuan nak ngaji. Ah, ini ya. boleh kayak gitu "Ah, tidak ada tuhan selain Allah. Apa maksudnya?" Maksudnya itu kalau kita tuh ada tuhan-tuhan yang sembah tuh enggak tidak ada bahar sembah kecuali Allah saja. Benar berarti kan? Benar. Karena ini makna la Allah tidak ada sembahan yang berhak sembah selain Allah. Makna tidak ada tuhan selain Allah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau ada orang memakna yang lain maka ini yang keliru maknanya. Kalau orang memakna tidak ada tuhan selain Allah, berarti siapa yang dituhankan itu Allah lain ini salah. Itu konsepnya orang orang Nasrani tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menuhankan Isa, berarti Isa adalah Allah. Mereka menuhankan Ruhul Kudus, mereka Jibril, mereka Jibril adalah Allah. Karena sama akhirnya dibuatlah Trinitas, Di segitiga sama sama sisi. Yesus itulah Allah, Ruhul Kudus itulah Allah. Nama Yesus sudah termasuk nama Allah, nama Yesus sudah termasuk nama Allah, kayak gitu kan? Konsepnya bingung akhirnya. Allah taala. Wa fil istilah secara istilah makna tauhid adalah makna tauhid secara istilah adalah apa yang dijelaskan oleh penulis di sini yaitu apa? At tauhidu huwa ifradullah bin ibadah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Allah satu-satunya yang kita berikan dalam perkara ibadah, yang kita tuju dalam perkara ibadah. Ay, maksudnya anta budallaha wahdahu la tusyriku la tusyrika bihi syai'a. Engkau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatupun dengannya. Apa sih maksud tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya? Tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah maksudnya apa? Maksudnya, ketika kita nyembah Allah, kita nggak boleh nyembah juga kepada selain Allah. Masih nggak paham? Contoh kasus: ada orang yang punya pusaka keris, misalnya, terus dia sembah. Malam apa dia mandiin, dia sembah, dia minta perlindungan dengan keris ini, tapi dia sholat. Di dia juga berdoa Ya Allah lindungi saya Orang seperti ini Orang bertauhid apa orang bersyirik Orang berbuat syirik Orang musyrik Kok musyrik dia sholat Iya dia sholat nyembah Allah Tapi dia juga nyembah selain Allah Dengan keris-kerisnya tadi Dengan pusakanya tadi Itulah yang namanya syirik dia punya cincin, dia yakini cincin ini melindunginya. Dia minta ya cincin karena kamu saya terlindungi gitu. Tapi dia sholat juga doa sama Allah itu juga namanya syirik. Dia sholat getol kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nyembah kuburan, nyembah kuburan loh. Maksudnya nyembah kuburan berdoa kepada yang dikubur. Wahai wahai Fulan bin Fulan, mudahkanlah rezekiku misalnya. Ini berarti doa kepada yang dikubur. Nanti dia pulang ke rumah sholat malam doa kepada Allah ini juga syirik. Kenapa dia doa, doa kepada Allah doa juga kepada selain Allah? Ini namanya syirik. Ainda dan cuma Allah bilang syirik. Nah, ini nyala-nyalakan orang gak nyirik-nyirikan orang bukan gitu kuat iman. Itulah namanya syirik. Kalau dia nyembah kuburan doang gak nyembah Allah itu namanya kafir yang gak nyembah Allah. Nyembah selain Allah, kafir namanya. Bukan orang Islam. Orang musyrik itu nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Jadi yang benar gimana? Yang benar tauhid. Apa itu tauhid? Nyembah Allah semata. Ketika nyembah Allah, enggak nyembah lagi selain Allah. Semua bentuk peribadatan diberikan kepada Allah saja. Berdoa ibadah hanya kepada Allah. Enggak boleh benar kepada Allah. Ya? Doa uhuwal ibadah kata Nabi. Doa adalah ibadah. Maka enggak boleh nyembah kepada, enggak boleh berhal kepada selain Allah. La tu syiriku bihi nabiyan mursalan wala malakan mukarraban. Tidak berbuat syirik kepada nabi yang diutus atau malaikat yang didekatkan. KS pilih ya, tapi ini luar biasa. Berarti enggak boleh berdoa Doa ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalau ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Ketika ditujukan kepada selain Allah maka jatuh kepada kesyirikan. Berarti boleh tak? Dengan pemahaman ini berarti boleh enggak ketika kita haji atau umroh ke Madinah melewati kuburan Nabi Muhammad SAW boleh enggak kita berdoa di kuburan Nabi? Hah? Enggak? Boleh. Tetapi dia kan Nabi. Ya itu tadi, enggak boleh menyekutukan Allah walau kepada nabi yang diutus ataupun kepada malaikat yang dekat. Ini teguran jelas kepada Nasrani. Nabi yang diutus Isa alaihi salam, rasul yang didekatkan Jibril alaihi salam. Pas. Mereka nyembah Allah, nyembah Nabi Isa, nyembah rasul yang Allah utus yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Teguran. Dan teguran juga kepada kita. Ketika kita bertauhid, Jangan ngaku bertauhid ketika misalnya nyembah Allah datang ke kuburan Nabi berdoa kepada kuburan Nabi. Inilah sebabnya kenapa di Saudi itu laskar marah. Ini enggak sudah tahu di marah laskar kucing-kucingan. Nah ini bingung di antara kejahilan kaum mukminin. Padahal di marah berarti salah. Kalau enggak salah enggak bakal dimarah. wala ra'isan wala malikan dan tak boleh juga nyembah pemimpin tak boleh juga nyembah raja wala ahadan minal khalqi dan nggak boleh juga nyembah seorang pun dari dari makhluk Allah nggak boleh karena cinta sama perempuan disembah-sembah ya sampai ruku katakan cinta sampai sujud kepadanya nah ini nggak boleh sujud itu ibadah ibadah nggak boleh diberikan kepada selain Allah sujud sujud nian loh kalau sium tangan itu tidak apa apa jangan salah faham sujud itu ibadah sah tidak boleh ibadah kepada tidak boleh ibadah diberikan kepada sen Allah jadi saya tidak pernah lagi cium tangan orang tua saya kenapa kan Kena tidak boleh sujud kepada sen Allah nah salah faham sujud sebagaimana kita fahami sujud solat itu tidak boleh diberikan kepada sen Allah cium tangannya boleh jangan cium tangan cium pipi orang tua tidak apa apa Ya nasab nggak apa-apa apa-apa yang nggak boleh apa yang nggak boleh sujud sujud posisi sujud atau ruku posisi ruku kalau nggak posisi ruku cium tangan nundukin kepala nggak apa-apa jangan sampai ruku jangan sampai sujud ini teguran kepada ikhwan yang sudah ngaji Afan anda teguran benar Ini nasihat pribadi ana dan juga nasihat pribadi antum sekalian tolong didik anak-anak kita. Betapa banyak kita dapati anak-anak kita atau anak-anak kaum muslimin di luar sana yang memahami makna sujud dengan pemahaman yang kurang tepat tadi, anak-anak mereka ketika sekolah nggak pernah cium tangan guru lagi, ketika paman bibinya datang nggak dicium tangan. Ini apa ikhwatul iman? Ini nggak beradab. Ustaz ini kan tidak boleh sujud, iya sujudnya enggak boleh yang mana Ini adab. Al 'ada muhakkama. Adat itu bisa menjadi hukum. Dan ini di antara kita adat kesopanan, etika. Maka cium tangan orang tua. Ya. tufriduhu wahdahu bil ibadati mahabbatan bahkan hanya mengesakan Allah saja dalam ibadah sebagai wujud cinta dan pengagungan kepada Allah. Kata tauhid tadi ya, waraqbatan warahbah, karena cinta dan karena mengharap Allah dan karena takut kepada Allah. Wa muradu syaikh rahimahullahu, maksud syekh di sini rahimahullah, at-tauhidul ladzi bu'itsat ar-rusulu bitahqiqihi. Adalah tauhid yang para rasul diutus untuk mewujudkannya. Di anahu huwa alladhi hasala bihil ikhlalu min akwamihim. karena yang seperti inilah yang terjadi penyimpangan dari kaum kaum mereka. Jadi mengembalikan kepada tauhid ibadah ini. Karena ini yang banyak sekali menyimpang di antara umat-umatnya para nabi terdahulu. Wa <t> hunaka ta'rifu a'am Tauhid. Ada pengertian yang lebih luas lagi tentang perkara tauhid yaitu ifradullah <t> subhanahu wa ta'ala bima yakhtas bihi esakan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengetahui dari penjelasan ini macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid ada tiga yang iman. Kita singkat macam-macam tauhid ada tiga. Yang pertama, Tauhid rububiyah Apa itu tauhid rububiyah? Adalah Ifradullah subhanahu wa ta'ala Bil khalqi wal, wal Mulki tadbir Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam perbuatannya Yaitu menciptakan Ya Memberi rizki dan mengatur Segala urusan alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surat Az-Zumar Ayat ke-63 Allahu kulli Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dan Allah pun berfirman dalam Quran surat Fatir ayat ketiga Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada sang pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini soal ingkari. Pertanyaan yang enggak butuh jawaban. Pengingkaran ini. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia. Waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tabarakan ladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli qadir. Quran surah Al-Mulk ayat pertama. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul wal amru rabbul alamin ketahuilah bahwasanya milik Allah penciptaan dan perintah maha suci Allah Rabb semesta alam Quran surat al-a'raf ayat 54 macam tauhid yang kedua adalah tauhid al-huluhiyah dari kata-kata ilah penyembahan tauhid uluhiyah tauhid penyembahan maksudnya apa Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati بأن mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah dengan cara manusia tidak menjadikan bersama Allah sesuatu pun yang dia sembah dan dia mendekatkan diri kepadanya sebagaimana dia menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang apa bahasanya ya sangat-sangat perhatian kepada seseorang, sangat-sangat sampai-sampai merendahkan diri dan mentaatinya, menundukkan menghinakan diri di hadapannya sebagaimana dia menghinakan diri di hadapan Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dan perkara ibadah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu. Wa wasafahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Au ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam sallam. Wa bi ma athbatahu. Wa nafa ma nafahu. Wa, wa Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah telah menamai dirinya dan Allah telah mensifati dengannya dirinya dalam Kitabnya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu al ar istawa berarti kita menamai Allah dengan nama Ar-Rahman karena Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Gitu dan hanya milik Allah saja nama ini. Kita esakan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kita dapati dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan Allah misalnya uh, nama Allah Razak, maka kita tetapkan Allah miliki nama Ar Razak. Allah Hayy, Maha Pemalu, Hayyin Karim ya Maha Mulia maka kita tetapkan juga berdasarkan hadis Nabi SAW dan kita tolak apa yang Allah tolak dari dirinya Allah tolak dari dirinya Wa ma kana Allahu walakin kanu anfusahum yadhlimun Tidaklah Allah menzalimi mereka akan tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Berarti kita tolak sifat nama zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menolak zalim dari dirinya. Atau yang Nabi kabarkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu." Wahai hamba sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian maka jangan kalian sering menzalimi makna zalim maka kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah meniadakan makna tersebut nama tersebut dari dirinya min ghairi tahrif tanpa memalingkan maknanya tanpa merubah maknanya apa contohnya contohnya ketika Allah firman ar-rahmanu 'alal arsy istawa Allah bersemayam di atas arash istawa maklum makna istawa lalu kita palingkan ah kalau Allah bersemayam di atas uh, bersemayam Berarti Allah menempati ruang dan waktu. Allah kan gak menempati ruang dan waktu. Berarti ini makna salah, bukan istawa. Kita palingkan aja jadi istaula. Allah menguasai. Itu. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa basir. Allah enggak ada serupa baginya dan Allah mau mendengar lagi mau melihat. Kalau kita bilang Allah bersemayam berarti kita menyerupai Allah dengan makhluk. Maka kita bilang saja istaula katanya. Sejatinya niatnya baik untuk mensucikan Allah dari kemiripan dengan makhluk. Tapi justru dengan perbuatan seperti itu menyamakan Allah dengan makhluk. Kok gitu? Makhluk kalau bersemayam menapati ruang dan waktu. Kalau Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah tidak tidak menempati ruang dan waktu. Wah, mana mungkin? Kalau bersemayam menapati ruang dan waktu itu makhluk. Allah bukan makhluk, maka beda dengan makhluk. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." wahwa sambil basir. Ah, tidak ada serupa dengan Allah. Berarti bersemayamnya Allah beda dengan cara bersemayamnya makhluk sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kalau kita merubah maknanya, berarti kita menganggap makna istawa Allah ini sama dengan istawa kita kan? Menyamakan justru. Niatnya mau mau menjauhkan Allah dari penyamaan dari tasbih, eh malah jatuh kepada tasbih. wala ta'til dengan tanpa membatalkan maknanya. Contoh, innallaha sam'in basir. Allah maha melihat mendengar lagi maha melihat. Kalau kita tetapkan Allah punya punya mata misalnya. Enggak, Allah enggak punya mata katanya. Dibatalkan maknanya. Atau Allah punya tangan. Allah berfirman Yadullah Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Oh, enggak boleh. Allah enggak ada tangan katanya. Enggak. Itu maksudnya atau pemberian. Kita batalkan makna tangan ini. Kita batalkan sudah. Enggak ada. Ya. Basir maha melihat Basirun bila basor Maha melihat tanpa alat penglihatan Samiun bila sama Maha mendengar tanpa alat pendengaran kalau Allah punya telinga berarti Allah sama dengan makhluk. Allah kan enggak sama makhluk. Jadi Allah tapi Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Cek manalah. Nah, ini makna tak tak, tak iya membatalkan mana-mana Allah. Gimana? Ini salah. Jadi kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah menetapkan yadullahi fauqa aidin, tangan Allah di atas tangan mereka berarti Allah punya tangan. Terus bagaimana Allah punya tangan? Berarti Allah mirip dengan makhluk. Kan Allah enggak mirip dengan makhluk. Ya Allah, memang Allah nggak mirip dengan makhluk dari itulah kita kata Allah punya tangan. Bagaimana tangan Allah sesuai dengan keaguan dan kemuliaan Allah. Sama nama nggak lazim sama bentuk. Kursi ini punya tangan, Ana juga punya tangan. Apakah sama tangan dengan tangan kursi? Beda kan? Beda sama tangan nggak sama makhluk. Nggak sama sama nama nggak sama, nggak lazim sama bentuk. Di surga ada sungai, ada. Di Palembang ada sungai? Ada sungai Musi. Sama gak sungai Musi dengan sungai di surga? Namanya sama sungai. Sama nama nggak lazim sama bentuk. Sungai di surga sesuai dengan keagungan dan kemuliaan surga. Bagaimananya? Ya. Bagaimana yang tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah? Bagaimana nggak tahu kita nggak dikasih tahu sama Allah? Ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Oh enggak, berarti mirip enggak. Itu justru itulah diantara manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam memaknai asma wa wasifat sifat Min tanpa menanyakan bagaimananya bagaimananya. Wah oh, kalau Allah bersemayam bagaimana bersemayamnya Allah? Kalau Allah bersemayam kayak kita, berarti kayak makhluk dong. Nah jangan ditanya bagaimananya. Allah punya tangan, bagaimana tangannya Allah? Jangan ditanya bagaimananya. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan al istiwau maklum istiwa bersemayam itu maklum dipahami maknanya sudah paham kita mana istiwa wal iman wal kaifu majhul dan bagaimananya itu nggak diketahui wal iman bihi wajibun mengimaninya wajib kenapa Allah bilang Allah bersemayam di maka kita wajib mengimani Allah bersembunyi di Dan bertanya tentang bagaimananya semayam Allah, bagaimananya mata Allah, bagaimana ya tangan Allah. Ini bid'ah. Kenapa? Karena enggak pernah ditanya oleh Nabi, para sahabat, tabi'un, tabi'un, tabi'in. Mereka memahami secara tentang teksnya. kakek yang bertanya kepada itu perkara yang baru dalam agama. Ini perkataan Imam Malik. Ya, Imam Malik. Jangan langsung memfonis ah ini perkataan apa itu aliran apa perkataan Imam Malik, rahimahullahu taala. Kita sedikit selesaikan sedikit. Wa muradul muallif huna tauhidul uluhiyyati wa huwa alladhi dhalla fihi al mushrikun alladhina qatalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallama wastabaah dimaa hum oleh penulis di sini ada tauhid uluhiyah yang mana tauhid uluhiyah inilah banyak sekali orang-orang musyrik yang tersesat darinya yang mereka hingga diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga halal darah mereka, harta mereka, tanah mereka, rumah mereka dan keturunan mereka. Kok bisa? Jadi kebanyakan manusia itu menyimpang dalam perkara tauhid uluhiyah. Orang-orang kafir, kalau ditanya siapa sang pencipta, dia akan menjawab Allah. Ditanya Allah itu gimana? Apakah Allah itu maha pengasih? Iya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Mereka menetapkan itu. Tapi uluhiyahnya, nyembahnya kok masih nyembah? Patung. Kok masih nyembah? Dewa-dewa. Kok masih nyembah? Berhala dan semacamnya. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد dan yang paling banyak diobati dari para rasul terhadap kaumnya adalah jenis tauhid yang ini yang uluhiyah seperti kaum musyrikin ketika nabi mendakwakan mereka mengakui Allah sang pencipta mengakui Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tapi mereka enggak nyembah Allah masih nyembah patung-patung Allah Subhanahu wa taala berfirman ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله Quran surah An-Nahl ayat ke 29 dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar menyuruh untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu la tasihhu illa Allah azza wa jal. Fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jal. Ibadah tidak sah kecuali untuk Allah semata. Wa min waman akhola bihadzatuwhid fa huwa musyrikun kafirun. Wa in aqarra bitauhidir rububiyyati wa in aqarra bitauhidir rububiyyati wal asma'i was sifat. Barang siapa yang tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah ini, maka dia musyrik kafir walaupun dia menetapkan tauhid rububiyyah dan tauhid asma' was sifat. Falau farada anna rajulan yaqra'u iqraran tamiran bitauhidir Rububiyyah wal asma'i was sifat walakinnahu yadhabu ilal qabri fayaqbudu sahibahu ayan dhura au yunadhdhir lahu qurbanan yataqarrabu bihi ilaihi fa innahu musyrikun kafirun khalidun fin nar barang siapa kalau angkaplah kita katakan seorang pemuda yang dia menetapkan mengikrarkan tauhid dengan sempurna yaitu tauhid rububiyyah Allah sang pencipta dan tauhid asma wa sifat Allah yang memiliki kekuasaan akan tetapi dia pergi ke kuburan lalu dia menyembah penghuni kubur tersebut dan dia menyembeli dia bernazar di kuburan tersebut dalam rangka mendekatkan dirinya kepada penghuni kubur tadi maka dia termasuk orang yang berbuat musyrik dan kafir kekal di dalam neraka firman dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu wa nar wa min Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh telah diharamkan baginya surga dan tempat kembali mereka adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang yang Zorim itu seorang penolong pun. Wa Sesungguhnya tauhid itu adalah perkara yang paling agung yang Allah perintahkan, karena dia merupakan asal pondasi yang mana agama ini semuanya dibangun di atasnya. Salat yang agama kalau dibangun di atas pondasi yang kokoh yang rapuh maka akan jatuh tiang ini. Kalau orang salat tapi tauhidnya lemah bisa jatuh tiang ini. Dia salat tapi enggak bertauhid salatnya karena riya, salatnya karena mengharapkan ketenaran, salatnya karena mengharapkan harta dunia, maka dia enggak dapat apa-apa dari dari salatnya. Makanya semua agama ini dibangun di atas pondasi yang utuh yang satu yaitu tauhid. Kalau kuat kuat semua lantas ibadahnya kalau enggak kuat enggak kuat semua lantas ibadahnya Walihada li hada bada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-da'wati ila Allah wa amara man arsalahu lid-da'wati an yabda' bihi Dari inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari tauhid inilah dan Nabi sallallahu memerintahkan utusannya ketika berdakwah untuk pertama kali memulai dakwahnya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'ad, inna sata'ti qauman ahla kitab, fal yakun awwalu ma ilai syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan menjumpai ahlul kitab, maka jadikanlah yang pertama kali kamu seru kepada mereka adalah sahadat persaksian bahwa saya tidak ada sesembah yang berada sembah kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini bisa kita kaji pada perjumpaan kali ini lebih dan kita mohon maaf ada pertanyaan silakan. Ya, nggak ada alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah ke kita untuk menapaki jalan tauhid karena inilah sejatinya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa mukminin Subhanakallahumma wa bihamdika la anta astaghfiruka wa atuubu ilaik ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته